ratusan ribu pengunjung yang datang ke Kota Pareman, mulai dari pelaksanaan tanggal 7, mulai dari mengambil tanah sampai tadi pagi itu naik pangke, tabui naik pangke, kemudian tadi sore pada saat jam 6 tadi tabui dihoyak dan dibuang ke laut. Kita rasa jumlah pengunjung sangat banyak sekali, mungkin ratusan ribu orang datang ke Pareman untuk melihat tabui dan berwisata di Pareman. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari tabui ini adalah banyak kuliner-kuliner, banyak tempat-tempat wisata, kemudian penginapan yang semuanya penuh di Pareman. Sehingga berdampak kepada ekonomi masyarakat. Kita berharap dengan adanya masyarakat datang ke Pareman, meningkat ekonomi Pareman dan meningkat juga homestay dan meningkat juga semua restoran dan rumah makan yang ada di Kota Pareman. Secara umum, kami dapat memberikan dampak wisata yang luar biasa bagi peningkatan ekonomi masyarakat Pareman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.